Okey, kamu dah sampai di Pasar Tamu Sarike. Ah, tunggu kakak aku ya. Kakak aku baru sampai. Nak beriknya SIM card dia. Benda YouTube oh. Ya. 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 Betul lah. Betul lah. Ayo, RM40. Hah? Ali dah. Ha? Mana beli ya? Ayo matuk aku manjiji, manjiji kan tanding tang sekolah tinggi. Oh iya. Ada lah. Terima kasih. Okey, dah settle kerja. Kembang mau balik pergi ke Sibu. Mungkin lepas tu nenggalah. Tunggu aja, tangga aja video yang kupo lah. Biasalah orang si pandai mula video YouTuber paloi. Okey. Kalau kita dapat perhatikan di sini ya. Kami on the way ke Sibu. Kemarin saya tengok dia rebu. Masa balik kampung masih okey. Sekarang makin teruk. Semakin teruk. Mun aku kelakar sawah, semakin teruk. Sampai bila lagi kita nak ngidap rebu tu tepat naik. Gimas dah aku eh. Tun kerja dan enggak jerebu. Bangun pagi dan enggak jerebu. Sampai je apa. Nak nafas pun susah. Tak aku tu eh. Yalah tu orang dengar bunyi aku macam tu. Hidung aku tu tersumbat tu. Udara ada si bagus. Macam ni cerita. Macam ni pandangan medium sebelah saya tu. Okay. Pemberian hujan tu nya si bagus sebenarnya. Ya betul. Walaupun hujan turun okeylah syukur alhamdulillah. Geolog kita betul. Tapi masalahnya disebabkan ya adalah hujan yang dibuat-buatkan. Ya macam orang lama dulu mana acid tak acid. Acid. Jadi terhakis segala-galanya. Jadinya jadi baliklah macam tu. Tu benar-benar ah. Sebenarnya kita buat berdoa kepada apa ya? Boleh apa salahnya kita mula doa selamat apa? Tolak bala. Macam mula solat hajat. Kalau bunyi gigi aku pun dapat doa tu eh. Mula solat hajat ba. Kita apa tu? Itu bala ke apa tu? Menuju tahun ini. Oh, hari dah ga. Makin lama makin teruk. Makin lama makin teruk. Bukannya makin lama makin bagus. Rakyat Malaysia seorang. Tanahlah tu orang berundang. Tapi saya tidak tahu siapa itu. Benar-benar tepat pun di kawasan kita tu. Pun tahu apa tangga benar lah. Memang boleh dikatakan yang macam kondisi yang teruk lah, paling teruk lah yang saya dengar. Sama juga pengunjung yang memastikan menunggu. Saya dengar lah ada kawan saya pada hari ya. Sampai burung pun banyak mati. Ya si bula ya, si bula. Mungkin kita mati gitu tu aha. Dia kan dengar burung terbang. Burung melekat. Dia melekat namanya. Bagus. Okey, kelak kita sambung gila. Cerita kita sebenarnya saya malas nak cerita hal jerebu tapi tentang keadaan itu. Mungkin dia buat si selesa lah terlalu pagi lah hari-hari dengar makin lama makin teruk bukannya makin lama makin bagus hari hari dah ok dah hari tu aduh tunggu lebih jangan stop dulu. Kenapa? Saya mau suruh Abi baca IPU dekat Sibu. Ok Midam juga saya baca IPU ke dekat Sibu pasal tu dia pun wizard berapa dah Midam tapi bagus pula dekat Sibu pasal tu hai. Habis siapa lah sebenarnya tu? Jerebu. Okay. Hijau ni. Banyak kah? Ha, 91. Si patut tu jerebu. Keluar apa dah jam tu? Oh. Siapalah. Kita sudah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kita tunggu dan lihat ya. Kalau anda faham apa dah jadi. Okey, kamu dah sampai di Sibu. Kamu on the way mendaki jembatan
sibuk mendaki yo, bukan menaiki yo. Mendaki. Banyak kang daki, daki dah banyak lah. Aduh. Jabatan lang nang sibuk. Dan terasa nyata. Nah, lawannya, lawannya. Itu antara jembatan yang paling panjang di Sibu. Tengah, apa yang ada di Sibu, Mas? Itulah hasil daripada Jerebui tadi. Sinampak, sinampak. Paksen, sinampak. Bandar Jerebui, bandar Sibu, sinampak. Nah, nah, itu adalah last orang terjun payung. Macam ni yang terjun. Nah, perhatikanlah, nampakkan ni nampak di pada Sibu tu deh, tu deh sebelah tu pada Sibu deh, terus nampak tu si nampak, macam ni tu dah. Tengah di pun, si bula-bula tu, mana aku dah ke bula-bula tu, bagus bagus, kalau wuh, gelak kita tunggu sampai sini lagi, kita tunjuk ni macam ni keadaan di Sibu masa tu. Okey. Ya, kemong dah berada di kedai makan dan aku sudah ada milaksa mengisi perut dengan air skepe panas. Medan bican lagi negara epi. Tengok macam ni kesan nyepun video live tadi. Oke, kemauan lepas daripada nangga barang di Singkong Lama. Akhirnya aku temu dengan barang tu yang aku cari selama tu untuk mulah aku, aku pun vlog. Harganya okey lah, RM70 habis tawar. Bang tu nelpot untuk yang Huawei, jenama Huawei pun. Cun dia telefon aku ke mulah vlog ya Huawei. Benda yang aku cari-cari, benda tu selalu disimpan sejak belakang nun sekali ni. Dah akhirnya aku dah berjaya menemuinya. Boleh nyaman sikit aku mula vlog. So, sikit dulu aku pun nampak menempat dah hilang kena orang tu. Ni. Okey. Kamu orang. Ha? Tunjuk dulu. Kita orang langgar lah. Macam ni nyampun barang ya. Ori ya, untuk barang ori, barang ori Huawei memang kacak. Memang aku minat gila. Aku selalu nangga dalam apa ya? Apa nama yang selalu kita apa ya? Yang Shopee. Ah, Shopee. Aku malas nak pergi Shopee ya. So, benda si nampak ke mata ni kena beli gelap rosak apa semua. Rugi kebayaan. Gila aku pergi sini tadi. Lepas aku okay, makan bye. Teruslah aku pergi situ membuang masa dan membuang duit. Okeylah. Kemorang nak balik dulu. Aku belum sampai rumah dari kampung tadi. Okey, ciao.